kawan, ketemu lagi dengan saya, tutor gratis. Oke, kali ini kita mau membahas masalah kode 12 pada Aerox 155 ya. Oke, saksikan terus biar nggak penasaran dan salah paham. Oke, untuk pengecekan kita bisa menggunakan AI diagnostik ya, melalui bengkel resmi ya. Tapi kalau alat ini nggak ada, nggak usah. Jadi ini hanya untuk pengecekan dari pihak bengkel aja. Ada permasalahan apa di motor ini? Sepertinya dari hasil pengecekan di motor ini tidak ada kode riwayat yang fatal ya. Semua kode masih bisa dihapus, termasuk kode 12-nya juga masih bisa dihapus. Oke kawan, kita bongkar cover kanan seperti membongkar atau membuka busi unit Aerox di video yang sudah lalu ya. Ini hanya untuk mempermudah tangan menggapai soket spool ya. Nah, seperti ini kawan, kira-kira ya. Jadi kita lebih mudah dan leluasa tangan kita tanpa harus membongkar banyak, tapi tangan kita bisa menggapai soket spoolnya ya. Seperti ini kira-kira soket spoolnya. Oke kawan, kita coba lepas soketnya dulu ya. Gimana kondisinya? Oke kawan, kondisinya terbilang normal ya. Kondisinya terbilang normal, tidak ada soket yang terbakar. Begitu juga soket dari kabel bodinya pun sama, normal juga. Yang ini yang menandakan spoolnya yang sudah bermasalah ya. Jadi spoolnya harus diganti. Ada kemungkinan spoolnya konslet, bisa jadi. Jadi satu-satunya jalan dan solusinya hanya untuk penggantian spool. Oke kawan, sekian penanganan kode 12-nya. Semoga bisa berguna dan bermanfaat. Salam segalanya, salam sehat selalu. Oke kawan semua, jangan lupa dukungannya agar tutor gratis lebih update lagi dalam menyampaikan informasi di video-video berikutnya. Terima kasih.